peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sebetulnya terjadi secara kontinu pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu ketika dia kembali dari Isra dan Mi'raj, Nabi mengatakan as-salatul mi'rajul mu'minin. Nabi ingin mengatakan bahwa setiap kali seorang umatku melakukan salat, sejatinya dia sedang bermi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bermi'raj? Yang bermi'raj adalah mereka yang tidak pernah terputus hubungan dengan Allah. Karena mi'raj berarti berjalan menuju Allah, dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala hanya bisa terjadi ketika pejalan menuju Allah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beralih kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala.